semuanya padang ilalang. Gelombang angin dingin masih pagi dan cerah. Tanah retak dan berpasir. Tak ada siapapun di sini. Tak ada orang yang menjemputku. Padahal ayah sudah janji untuk menjemputku. Begitu tulis dalam suratnya. Tapi siapa yang dapat disuruh di zaman ini, jauh dari lembah, naik gunung, kalau tidak dibayar dengan upah yang mahal. Semangat gotong royong sudah hilang. Anaknya merantau ke kota, istrinya sudah mati. Kadang-kadang ada banyak lingkar yang memelihara jalan yang berasal dari lembah. Jadi buruh panen tidaklah cukup memenuhi biaya kehidupan. Tapi sekarang tak ada siapapun di sini. Horas! Horas? Apakah ada orang datang dari gunung menjemput saya? Kau pikir, apa kena ada orang yang datang dari gunung untuk menjemput kau? Ya, mestinya begitu, Pak. Mereka itu mungkin salah hitung hari. Tak ada orang yang menjemputmu kemari. Tak ada. Jadi, bermalamlah kau. Barangkali besok baru mereka datang. Waktu di sini sama ratanya dengan padang ilalang. Setiap hari matahari selalu saja datang. Setiap malam bulan juga selalu datang. Mungkin aku salah menghitung waktu. Mungkin aku juga telah lupa bagaimana orang gunung menghitung waktu? Hei, tak ada gunung dalam jam tanganku. Hei,
jarang meniti dari punggung gunung, curam menuju lembah, makan waktu setengah hari dan sangat bahaya. Lereng dan punggung bukit cuma ditumbuhi padang ilalang. Kita bisa tergelincir masuk ke jurang. Dan jangan lupa kau, tak akan kau jumpai seorang pun manusia di sana. Di sebelah barat Danau Toba yang besar itu. Siapa nama anak muda? Situ Mora, saut Situ Mora. Situ Mora, ya Situ Mora. Kita satu leluhur, ya satu leluhur. Horas, Horas. Saya dulu meninggalkan lembah ini 15 tahun yang lalu, merantau ke kota. Anak muda, 15 tahun. Ya, 15 tahun. Satu generasi. Horas, Horas. Makan 15 tahun yang lalu. Kita makan masa lalu. Kita makan mimpi-mimpi kita. Mimpi. Aku sudah tidak punya mimpi lagi dengan kata. Thank you.
sudah tahu. Alam tubuhku.
ada kakek keremu yang telah aku makan 15 tahun yang lalu. Sekarang aku minta maaf agar dendammu lekas padam. Aku sungguh tidak pernah suka dendam. Tongkatku akan membunuhmu. Tapi kata-katamu sudah membunuhku lebih dulu. Apakah aku bukanlah perangkap untukmu? Perangkapmu lah yang telah menjadikan kita berdua saling berhadapan-hadapan. Sekarang ambillah nyawa. Ambillah dagingku. Ambillah kulitku, darahku, kepalaku. Bukankah kau ingin menukarnya dengan uang, dengan kegagahan, dengan kebanggaan? Berdoa kau, wahai harimau tua. Dari mana saja semalam, Pak? Apa tidak tidur? Orang tua macam aku ini tak perlu banyak tidur macam kau, anak muda. Memangnya apa yang kau lakukan? Tanganmu berlumuran darah. Waktu muda aku seorang penakut. Seorang penakut. Kami dulu sering naik bukit itu. Jalan bantuan. Biasanya kami bertiga atau berempat. Mulai jalan dan bekerja untuk penambang nafkah sebagai petani miskin. Kau tengok. Bukit di sebelah tenggara itu.
Kau tengok itu. Di sana itulah dulu kami menggali perangkap harimau. Sebab kalau ada harimau, babi hutan tak mau datang. Sedangkan kami, kami menemukan babi hutan. Tentang 15 tahun yang lalu, ya. Dan suatu kali, seekor harimau besar masuk ke lubang perangkap itu. Yang mau kami bunuh berempat yang meruntas sekuat tenaga dan tutup lubang itu berhasil terabasnya dan aku diterkamnya. Tentang 15 tahun yang lalu, ya, harimau itu menerkam dan melahap kaki kiriku. Ya, kaki kirimu 15 tahun yang lalu, kaki kiriku 15 tahun yang lalu. Ah! Mari kita berkemas. Barangkali bapakmu sudah lama menunggu. Kalau kita berangkat pagi-pagi begini, barangkali sore hari
menjelang malam baru kita sampai di gunung.